thought of this before over a million times? Who would ever thought that it would be our time? I just know it, 'cause you're the one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman bunda, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini, kami dari kelompok 8 akan menampilkan tentang pertumbuhan dan perkembangan anak usia 42 bulan. Sebelumnya, apa sih tumbuh kembang itu? Tumbuh adalah proses yang dialami oleh setiap anak dan bersifat kuantitatif. Ya, kuantitatif artinya bisa dihitung. Contohnya, berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan. Sedangkan kalau kembang adalah proses perubahan yang dialami oleh setiap individu atau anak ke tingkat kedewasaan. Kalau kembang sifatnya lebih kualitatif, artinya berkesinambungan, sistematis, dan progresif menuju ke tingkat kedewasaan. Seandainya di salah satu fase ada anak mengalami gangguan atau kesulitan, maka tentu akan menghambat ke fase selanjutnya. You are the one. Untuk video kali ini, yang akan kami deteksi adalah anak dari Bunda Hastiani yang bernama Hairunisa dan sekarang tepat berumur 42 bulan. Yuk, langsung saja kita simak videonya. The things I say in everything I do every day. We are Muslims, the things we say in everything we do every day. Ooh, Bismillah, Alhamdulillah. Warna apa? Itu nak. Ini warna apa ini nak? Kalau ini gambar apa ini? Orange. So delicious for us to drink. When we drink, we say Bismillah. When we're done, we say Alhamdulillah. When we drink, we say Bismillah. When we're done, we say Alhamdulillah. Alhamdulillah. Going out with my mom and dad, coming home, oh what fun we had. Going out with our mom and dad, coming home, oh what fun we had. Driving in the car, Bismillah, coming safely home, Alhamdulillah. Bismillah, 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 Alhamdulillah, Alhamdulillah. I go to sleep saying Allah's name, and in the morning I do the same. We go to sleep saying Allah's name, and in the morning we do the same. Kami mendukung visi ITKES Muhammadiyah Sidrap menjadi institusi kesehatan yang unggul, kompetitif, dan islami di kawasan Indonesia Timur tahun 2029.